Ya, kakak kan udah lulus SMP. Ya, kira-kira enaknya ini masuk Gundi. Aku pikir sih, kira-kira anaknya Gundi. Ayah kepinginnya? Di luar kota, di Kudus. Gimana? Tapi nak menurut mama tuh ya, masalahnya sih cita-cita ini kurang mandiri. Nak misalnya di pondok, jelas orang mungkin. Ya, nak menurutku sih mending Demak. Ya selama iki nak sing di Demak wis sekolah sing favorit menurut dari mama ya. Kuwi yo SMA 1. Ya ngene wae ya, anak itu dipanggil ya. Ben mudeng lah karepe anak itu. Ini kak, sini kak. Sini kak. Kan dulu, di atas. Enaknya sekolah nanti, Kak? Penting, cuma juga putus. Terus, nanti nih, kalau? Oke. Juga sekolah juga ya, sekolah juga. Oke, Mbak, pendapatmu? Nah, menurut Mama kan, kakak kurang mandiri, toh. Mendingan di Demak lain. Ini SMA 1, Demak kan favorit, toh. Ya, toh, terusan apa itu favorit, terusan. Apa lah di SMA 1 juga. Ya. Mantap. Mantap. Mantap ya, semantap lu. Kak, semantap mana semantap sih? Mantap ya. Mantap. Besok, nanti informasi. Besok dia semantap. Ya, ya, besok kita bersama-sama bersama-sama. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh iya. Ini nanti di SMA 1 kan mau kita BPD baru. Betul. Bapak, informasinya bisa langsung ke resepsionis. Sebelum ke resepsionis, Bapak cuci tangan dulu, terus parkir sebelah sana, nanti saya antar ke resepsionis. Iya. Silakan, Pak. Mari Bapak, saya antar ke resepsionis. Terima kasih, Pak. Jadi di PBDB SMA 1 Demak untuk tahun ini nanti
mulai dibuka untuk pendaftaran 21 Juni ya Pak G. Dugi 24 sampai dengan 24 Juni 2021. Kemudian nanti ada pemeringkatannya yang 25 sampai dengan 26. Baru pengumumannya di tanggal 26 Juli sampai pukul 23.59 atau sebelumnya tanggal 14 sampai 19 ini dimohonkan untuk ini Pak, untuk berkas-berkas dan membuat akun sehingga nanti dapatnya token dan aktivasinya bisa untuk digunakan untuk pendaftarannya. Untuk kalau seumpamanya pendaftaran di sekolahan, sebenarnya sekolah kami menyediakan kalau ada kesulitan ya Pak. Tetapi kalau sekiranya Bapak dan adiknya nanti di rumah tidak ada masalah tentang verifikasi berkasnya hingga mendapatkan token dan aktivasi sehingga bisa mendaftar, ya. Nah saya kira itu nanti di ini sudah tidak ada masalah, kecuali kalau ada masalah terkait dengan verifikasi dan buatan token itu tadi, silakan monggo untuk ke sekolah. Terima kasih Pak. Untuk syarat-syaratnya ini Pak Gih, bisa nilai rata-rata dari semester 1 dan sampai 5, kemudian ijazah, kemudian ada saya kira untuk yang satu itu sudah dibuatkan oleh SMP rata-rata nilai raportnya, kemudian ijazahnya, akte kelahiran maksimal 21 tahun dan ini untuk tahun ini kita WPDP-nya berdasarkan kakak saja, Pak. Jadi tidak ada domisili lagi. Nah, domisili lagi nanti jadi hanya berdasarkan kakak saja, kemudian jalur afirmasi, jalur prestasi, kemudian ada penugasan atau perpindahan ini orang tua. Kelihatan, Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi ini. Sudah. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Kalau ada mungkin tambahan-tambahan pertanyaan bisa lewat ditatap melalui nomor di bawah itu Pak, ada Pak Winarno, Bu Hati, ada Bu Hati, Bu Hati, Bu Hati. Mengatakan, Ji. Monggo Ji Koso untuk pendataan. Saya sudah mau kemoso, nanti kamu perhatikan. Begini, ya, HP, G, nyaman, luas, guna tapi kamu sudah satu sini ya. Terima kasih.